Pada soal terdapat fenomena bahwa hujan asam dapat menyebabkan pH tanah menjadi bernilai kurang dari 5. Nah, untuk mengurangi keasamannya sebaiknya pada tanah ditambahkan. Nah, berarti pertanyaannya adalah bahan yang sebaiknya ditambahkan pada tanah untuk mengurangi keasamannya akibat hujan asam adalah. Maka dari itu kita harus mengetahui hujan asam itu seperti apa. Nah, ini tingginya curah hujan dapat mengakibatkan terjadinya pencucian unsur hara di dalam tanah sehingga tanah akan memiliki pH yang rendah atau bersifat masam. Nah, salah satu upaya untuk menetralkan pH tanah masam yaitu dengan pengapuran atau pemberian kapur. Pengapuran merupakan upaya pemberian bahan kapur ke dalam tanah masam dengan tujuan untuk menaikkan pH tanah, meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation, dan menetralkan Al yang meracuni tanaman. Nah, oleh karena itu, simpulannya, bahan yang sebaiknya ditambahkan pada tanah untuk mengurangi keasamannya akibat hujan asam adalah dengan memberikan kapur.